Manfaat tanaman ekor kuda bagi kesehatan. Tanaman ekor kuda adalah tanaman abadi. Ini adalah ramuan obat luar biasa yang menawarkan banyak manfaat kesehatan. Ramuan ini digunakan sejak zaman kuno. Orang-orang Yunani dan Romawi menggunakannya untuk menyerap serta menyimpan mineral berharga yang membantu tubuh berkinerja baik. Tanaman ini mencakup banyak senyawa antioksidan, silika, dan fitokimia. Ini tersedia di banyak toko makanan kesehatan dalam berbagai bentuk suplemen seperti kapsul dan ekstrak cair. Tanaman ekor kuda juga digunakan sebagai ramuan kering untuk menyeduh teh. Lantas apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Berikut adalah manfaat tanaman ekor kuda bagi kesehatan. Yang pertama, memperkuat kekebalan tubuh. Tanaman ekor kuda memiliki zat antibakteri dan antiseptik yang kuat. Kualitas ramuan ini melindungi tubuh manusia dari invasi patogen dan zat asing yang membahayakan kesehatan Anda. Hal ini juga membuat ramuan tersebut sebagai agen yang baik untuk memerangi infeksi dan mempercepat pemulihan. Bahan kimia dalam ramuan ini menjadikannya cara yang efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan menggunakan tanaman ekor kuda secara teratur, kita dapat memperkuat kekebalan tubuh untuk menjauh dari virus dan infeksi. 2. Mencegah kanker. Meskipun keuntungan dari tanaman ekor kuda masih membutuhkan banyak penelitian, tanaman ini dianggap sebagai cara yang bagus untuk melawan senyawa kanker dari tubuh manusia. Karena syarat dengan antioksidan yang membantu untuk membuang racun, penggunaan tanaman ekor kuda dianjurkan untuk mengurangi efek radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan dari respirasi sel dan menyebabkan peradangan maupun rasa sakit. Itu juga dikenal menyebabkan banyak penyakit degeneratif. Berkat antioksidan yang ada di tanaman ekor kuda, mutasi sel dapat dicegah jika akan mengarah pada pengembangan sel kanker. 3. Mengurangi masalah pernapasan. Teh ekor kuda adalah cara yang terbukti dapat meredakan banyak kondisi pernapasan seperti pilek atau flu. Orang yang sering menderita atau mengalami ketidaknyamanan bernapas harus secara teratur mengonsumsi teh ekor kuda. Karena ramuan ini kaya dengan sifat ekspektoran, penggunaan tanaman ekor kuda dapat membersihkan lendir dan dahak untuk meningkatkan fungsi pernapasan yang baik. Tanaman ini juga efektif dalam meredakan peradangan dan menyembuhkan batuk yang menetap. 4. Mendukung kesehatan kuku. Manfaat besar lainnya dari tanaman ekor kuda adalah membantu menjaga kesehatan kuku yang baik. Penggunaan tanaman ini secara teratur menjamin kuku lebih kuat dan panjang. Tambahkan saja 2 sendok teh tanaman ekor kuda kering ke dalam air mendidih. Biarkan dingin selama 10 menit dan rendam kuku kita dalam larutan ini setidaknya selama setengah jam. Gunakan obat ini setidaknya 3-4 kali seminggu untuk mengamati perbedaan yang terlihat. 5. Mengobati infeksi saluran kemih. Ekstrak tanaman ekor kuda umumnya digunakan untuk mengobati kandung kemih yang lemah. Oleh karena itu, tanaman ini adalah obat umum yang membantu dalam mengobati penyakit kandung kemih bersama dengan banyak jenis infeksi saluran kemih. Untuk mengobati infeksi kandung kemih secara alami, konsumsilah 1 kapsul ekstrak tanaman ekor kuda 2 kali sehari. Tanaman ini juga digunakan untuk mendukung kesehatan yang baik dan berfungsinya ginjal untuk mencegah batu ginjal. Selain itu juga membantu dalam mencegah pembentukan batu kantong empedu. 6. Membuat rambut berkilau. Terlepas dari kulit yang tampak sehat dan kuku yang lebih kuat, penggunaan ekor kuda juga memberikan banyak manfaat bagi rambut. Jika kita menginginkan rambut yang tebal, tidak mudah rontok, dan sehat, tanpa menggunakan produk-produk kasar, tambahkan minyak esensial tanaman ekor kuda ke dalam sampo. Kita akan memiliki rambut yang lebih lembut dan bersinar setelah setiap kali mencuci. Kita dapat meminum tehnya atau memakainya pada rambut untuk meningkatkan kualitas rambut. 7. Melindungi daya ingat. Ramuan ekor kuda tidak hanya baik untuk kesehatan pencernaan dan saluran kemih Anda. Tanaman ini juga memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan fungsi kognitif. Oleh karena itu, tanaman ini dianjurkan untuk mencegah maupun meringankan banyak gangguan kognitif seperti demensia dan Alzheimer seiring bertambahnya usia. Penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya silika menyebabkan berkurangnya fungsi otak dan daya ingat yang buruk. Oleh karena itu, menggunakan tanaman ekor kuda dapat memberi kita jumlah silika yang baik untuk mengurangi penurunan kognitif.